Oke guys, kali ini aku akan membagikan tutorial downgrade dari Android 11 ke Android 10, yaitu kita akan mengganti ROM Android 10 ROM Nusantara OS. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita mendownload filenya dulu ya. Nanti filenya saya taruh di deskripsi beserta dengan kernel. Kalau ada modul, pakai modul. Oke, pertama kita harus mematikan HP menuju recovery mode. Kita tunggu guys, selebay. Nah, untuk versi OS Android 10 Nusantara ini, kalau Android 10 nya sudah EOL atau end of life, versi terakhir dari Android 10 nya. Kalau Android 11 nya masih beta. Oke, tutorialnya pertama kita backup. Kalau perlu backup, backup saja centang semua ini yang ada storage kecuali ya cache. Oke, kembali kita menuju web. Nah, pilih format data, ketik yes. Soalnya kita mau downgrade, begitupun kalau upgrade kebalikannya ya sama, cuman kita hanya pindah ke ROM 10 ke 11. Oke, kita back terus advanced web, kita centang diving chat system data, geser kanan. Lalu pergi ke install, lalu pilih storage di mana kalian menyimpan file ROM Android 10 nya atau file ROM Nusantara OS. Oke, kita cari file Nusantara OS. Nah, kalau file Nusantara OS ini biasanya zip.ja, jadi caranya harus dihapus, tinggal zip, jadi ROM Nusantara OS terzip. Oke, langsung kita geser ke kanan, kita tunggu. Proses membutuhkan waktu ya sedikit lama. Oke, sudah selesai, kita web check sama dumping. Oke, kita tekan back, kita pasang GHPPS nya GHPPS Android 10 RMB64. Oke, nah,
open KWS mounting partition. Sistem. Sembari menunggu kita makan cuy. Slepel. Nah, oke guys, ini roomnya sudah bisa. Oke, seperti biasa settingan bahasa Indonesia. Nah, ini kita skip aja. Nah, oke guys, ini tampilan awalnya. Ini belum disetting sama sekali. Oke, kita masuk. Kita matikan. Kita settingan, dia ada Nusantara Wings sama tema Nusantara Parts. Ini diedit sesuai selera sendiri, ada FPS info, dimmer, kalibrasi warna, cilindrik mode. Oke, ini ada tema edit Nusantara Wings background random tamparan action tamparan karakter style. Mau pakai yang mana? Kita pakai Nexus saja guys. Oke. Oke, kita kembali. Nah, itu aja. Nanti video selanjutnya kita akan mereview lebih lanjut. Terima kasih.